Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel Asri Top. Kali ini aku mau nge-share outfit untuk couple ya, cocok banget untuk kondangan ataupun acara lainnya ya. Assalamualaikum ladies, teristimewa banget ya. Kali ini kita berdua hadir kembali akan memberikan referensi-referensi dress couple terbest selling di LA. Karena dress ini memang sangat anggun dan juga super cantik ya detailnya. Yang pertama aku pakai ini adalah Shiona Dress, salah satu koleksi terbaru dan juga udah menjadi bestseller karena ini memang sangat elegan ya ladies. Terbuat dari bahan utama cantik baby doll yang dipadupadankan dengan lace eksklusif serta dipercantik dengan paet mutiara yang melintang di bagian dada. Elegan banget loh buat kamu pakai tanpa serasi bersama pasangan kamu. Dan untuk pasangannya, kali ini aku menggunakan bestseller kemeja batik dari MHF, yaitu motif istara. Nah, motif istara ini cocok banget loh bersama Shiona Dress dan juga cocok banget untuk dipakai segala momen. Nah, yuk ladies, langsung aja tanpa serasi bersama dress couple dari OWF. Kali ini aku pakai adalah Adara Dress. Dress ini dihiasi dengan paet mutiara di bagian dadanya, dilengkapi dengan layar yang bisa menyamarkan untuk tubuh kalian. Nah, dress ini cocok banget loh kan kenakan untuk acara lamaran. Nah, buat kalian yang pasangan yang menginginkan lamaran dengan nuansa ala-ala Korea, kalian tidak perlu khawatir, kan juga bisa menggunakan kemeja batik dari LOF. Karena kemeja batik dari LOF didesain dengan modern dan universal yang pasti bisa digunakan di semua momen, contohnya ala-ala Korea. Nah, yang aku pakai sekarang adalah motif laris suara. Tas batuk tis nih ladies, gak boleh di sini yang tampil cantik dan juga manis di momen spesial simple akal. Kalian bisa banget loh pilih dress dengan kombinasi antara brokat kuning dan juga dreadati. Nah ini dia Alicia Dress, ini juga cantik banget ya ladies. Apalagi Alicia Dress ini didesain dengan lengan lebih short yang menambahkan fashionable dan juga feminim. Dan juga ya, kalian juga bisa nih mix and match dress AWF dengan pasnya dengan warna senada dan juga aksesoris yang kalian punya agar tampil menawan di momen spesial simple akal. Dan untuk pasangan ya, kalian bisa mix-mix dengan jas yang kalian punya agar tampil lebih formal dan juga elegan. Yuk ladies, tampil serasi menggunakan dress couple dari LWF. Untuk ini aku menggunakan Alice Dress, ini cantik banget ya. Dibalut dengan lace lace polos dan juga dipercantik dengan lace lace body di bagian atasnya. Cocok banget kalian pakai set acara kondangan untuk tampil serasi bersama pasangan kalian. Dan untuk para cowok langsung aja order kemeja batik dari LWF seperti batik merah suara yang aku pakai ini. Yuk langsung aja kirim format undangan kalian ke CS kita. Nah buat kalian yang bingung menggunakan outfit couple yang seperti apa di setiap momen kondangan kalian nanti, nah kali ini kita akan merekomendasikan outfit couple-nya. Nah yang pertama untuk para ladies bisa nih menggunakan Istara Dress. Istara Dress ini terdapat point of interest-nya yaitu lace eksklusif di bagian atasnya dan juga dibalut dengan tiledoti yang memberikan look ladies lebih manis. Di acara kondangan nanti, pasti kalian ingin tampil lebih serasi bersama pasangan kalian. Nah, untuk tampil lebih kece, kalian bisa menggunakan kemeja batik dari LWF. Nah, yang seperti aku pakai ini adalah motif istara. Couple outfit untuk momen istimewa kamu. Nah, kalian bisa lah menggunakan dress dengan balutan tiledoti yang dipadupadankan dengan kemeja polos untuk tampil manis di acara spesial kamu ya, ladies. Nah, untuk dress dotinya ini aku menggunakan Bele, salah satu koleksi terbaru minggu ini yang manis banget ya, ladies. Nah, untuk pasangan ya, kalian bisa menggunakan kemeja polos panjang dari LWF, seperti aku pakai ini, warna mauve. Untuk edisi yang mau langsung aja kirim format order kami ke CS kita. Selanjutnya yang aku pakai ini ada Isura Dress. Dress ini terlihat mewah dan elegan, apalagi dikombinasi dengan kemeja dari LWF yang tentunya bisa kalian jadi referensi untuk acara lamaran kalian. Nah, biar tampil lebih serasi dan gak kalah menawan dari pasangan kalian, kalian bisa menggunakan kemeja batik dari LWF. Seperti yang aku pakai ini adalah motif tarik suara. Outfit couple selanjutnya, ladies. Nah, kali ini yang aku pakai adalah Vania Dress. Dress ini simple dan elegan ya, ladies. Cocok banget loh kalian kenakan untuk acara lamaran. Nah untuk pasangannya, kalian bisa menggunakan kemeja batik dari LOF dengan berbagai macam motif. Nah seperti yang aku pakai, ini adalah motif bermantia. Halo guys, kembali lagi bersama kita di konten outfit couple LWF. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan outfit couple untuk momen lamaran di masa pandemi. Nah, meskipun di masa pandemi, kamu dan pasangan kamu tetap harus tampil maksimal di momen spesial lamaran ya. Tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Nah, untuk referensi dress yang pertama, aku menggunakan merah dress warna sweet caramel. Warna ini cerah dan cantik banget untuk kalian pakai di momen lamaran. Nah, untuk pasangannya, di LWF juga menyediakan kemeja polos tangan panjang yang bisa kalian mix-mix dengan fashion atau yang kalian punya. Selanjutnya ladies, ini dia Ayara Dress yang sangat cantik ya ladies. Ayara Dress ini terbuat dari bahan utama cuti baby doll yang premium dan juga dipadupadankan dengan lace eksklusif di bagian kirinya ini. Elegan dan mewah banget ya ladies, cocok banget buat kalian pakai di acara simple akad di masa PPKM ini. Yuk langsung aja order dress couple simple akad kalian di LWF. Caranya simple, gak ribet, dan pastinya kan. Selanjutnya ladies, buat kalian nih yang ingin tampil simpel dan juga elegan, bisa banget dipilih Freya Dress seperti yang aku pakai. Freya Dress ini adalah salah satu dress dengan balutan lace lace body yang anggun ya. Apalagi terdapat point of interest super payet dan juga layar dari cerita baby doll. Pastinya akan tampil menawan di acara simpel akad kamu.
Nah, buat kalian yang berminat atau ingin order rekomendasi dress couple dari kita, kasihin beberapa outfit couple yang tentunya best seller dan bisa kalian kenakan ke acara apapun. Nah, kali ini yang kupakai adalah Tiffany Dress. Dress ini terlihat simple dan manis banget ya, ladies. Terdapat lipitan dari ceruti baby doll yang menjuta hingga ke bawah yang dihiasi dengan pet mutiara. Nah, tentunya dress ini keren banget ya, ladies. Dan untuk pasangannya, kalian bisa menggunakan kemeja polos lengan panjang yang pastinya bisa kalian mix and match dengan fashion item yang kalian punya. Nah, seperti yang aku pakai, aku menggunakan kemeja polos lengan panjang warna putih yang aku mix and match dengan jas warna hitam. Outfit couple bestseller selanjutnya nih, ladies. Nah, kali ini aku menggunakan Arasha Dress. Arasha Dress ini sangat bestseller banget ya, ladies, karena dress ini tuh terdiri dari beberapa kombinasi bahan. Nah, bahan utamanya itu menggunakan bahan utama Arabian Muscrape, lalu dibalut dengan lace bordir, dan juga nih, ladies, untuk lengan kanan kirinya ini terdapat soft tulle polos. Tak lupa dihiasi juga dengan pipe mutiara yang bentuk huruf V di bagian dadanya. Dijamin deh ketika ladies menggunakan Arasha Dress ini akan terlihat anggun. Dan untuk pasangannya, bestseller selanjutnya adalah kemeja polos lengan panjang warna putih, karena bisa dimixernya dengan berbagai macam fashion item yang kalian punya, contohnya seperti jas warna hitam ini. Nah, dan juga bisa dipasangkan dengan dress-dress dari NYF. Serasi banget outfit couple selanjutnya nih, ladies. Nah, untuk mengabadikan momen anniversary bersama pasangan kalian, kalian juga bisa loh menggunakan outfit couple spesial dari NYF. Nah, untuk para ladies bisa nih menggunakan Elena Dress seperti yang aku kenakan. Elena Dress ini desainnya simple namun tetap terlihat elegan ya, ladies. Last but not least, outfit couple untuk lamaran ala Korea. Nah, kali ini aku menggunakan kemeja batik dengan motif istara. Nah, motif ini termasuk salah satu bestseller loh. Nah, buat ladies, kalian bisa banget nih mengenakan Kiswari Dress. Dress ini dibalut dengan full lace eksklusif dan juga lengannya menggunakan lengan trompet. Tentunya elegan banget ya, ladies. Next outfit couple. Nah, kali ini kita merekomendasikan outfit couple bernuansa warna putih yang pastinya melambangkan kesucian. Nah, kali ini aku menggunakan kemeja polos lengan panjang warna putih yang pastinya bisa kalian mix and match dengan fashion item yang kalian punya. Nah, kali ini yang aku pakai adalah Rosa Dress. Buat ladies yang mau, kalian bisa banget loh mengenakan Rosa Dress ini karena desainnya yang anggun dan juga terdapat pet mutiara di bagian pinggangnya akan membuat kamu semakin cantik. Outfit couple selanjutnya, ladies. Nah, kali ini yang aku pakai adalah Lisa Dress. Dress ini menggunakan bahan utama jaguar emboss yang dikombinasi dengan ceruti baby doll. Selain itu, dihiasi dengan pet mutiara di bagian pinggangnya dan yang terpenting lengannya butuh friendly, memudahkan ladies untuk berwudu. Nah, dress ini akan membuat kamu semakin elegan ketika mengenakannya ya. Dan untuk pasangannya, bestseller selanjutnya adalah kemeja polos lengan panjang warna marun. Karena kemeja polos lengan panjang warna marun itu termasuk warna favorit dan juga bisa digunakan di berbagai macam momen kalian. Ladies, ini dia Arwa Dress, salah satu dress brokat yang selalu menjadi bestseller ya, karena desainnya memang timeless dan juga klasik banget. Ini didesain dengan full brokat dan juga roknya didesain dengan kelopak circle 180 derajat. Ini bakalan tampil serasi loh, kamu miss and match menggunakan kemeja polos ataupun kemeja batik dari LOM. Dan untuk pasangannya, kemeja batik bestseller selanjutnya adalah motif mandala. Nah, motif mandala ini menjadi bestseller karena bernuansa warna cerah dan juga simpel. Nah, dia cocok banget digunakan saat pasangan yang menggunakan dress yang berwarna cerah. Yuk tampil serasi seperti kita. Nah, kalian juga bisa nih menggunakan nuansa warna yang color seperti ini. Untuk para ladies bisa nih menggunakan Elizabeth Dress. Elizabeth Dress ini adalah perpaduan antara brokat corneli dengan tile doti yang akan memberikan kesan manis ya, ladies. Dan juga nih untuk lengannya didesain dengan lambis shop yang tentunya kekinian banget ya, ladies. Selain kemeja batik, di LOF juga menyediakan kemeja polos dengan berbagai pilihan warna. Spesial outfit couple selanjutnya nih, ladies. Nah, kali ini aku menggunakan dress dengan balutan lace tulle bordir dan juga dengan pewarna mermaid yaitu Numa Dress, yang ternyata ini cocok banget loh kalian mix and match dengan batik dari LOF. Bisa banget kalian jadikan referensi couple outfit ini untuk acara kenangan kamu. Nah, di LOF juga menyediakan kemeja batik dengan berbagai macam motif yang pastinya cocok banget dengan dress pasangan kalian. Nah, seperti yang aku pakai ini, motif bermantia. Gimana-gimana? Udah pilih salah satu baju gamis yang teman-teman suka nggak? Atau mungkin lebih dari satu ya? Nah, teman-teman bisa pesan atau langsung aja cek link di deskripsi aku atau kolom komentar, Kak bagi linknya, aku akan share. Jadi teman-teman tinggal klik aja tulisan yang warna biru, nanti akan tertuju deh ke tokonya. Dan metode pembayarannya bisa lewat COD, bayar di rumah, bayar di tempat ya, atau melalui transfer bank ataupun lewat Alfamart dan Indomaret. Jadi teman-teman bisa milih ya, dan mau dikirim pakai apa juga bisa pilih, atau misalnya mau pilih pakai JNT, JNE ya. Jadi ini pembeliannya lewat Shopee ya. Jadi tentunya aman, terpercaya dan ada garansinya. Makasih dan nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa
yang belum klik subscribe-nya, diklik dulu yuk subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel AstriTop yang akan selalu share gamis terbaru.